السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا Amma ba'du. Dewan hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang cantik nan tampan. Tahun 2024 merupakan tahun politik di Indonesia. Setelah merampungkan proses pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, saat ini rakyat Indonesia akan dihadapkan pada pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur Bupati hingga wali kota di seluruh wilayah di Indonesia. Berbagai manuver politik mulai dilakukan oleh para calon kepala daerah bersama partai pengusungnya. Berlomba memperebutkan suara demi meraih kuasa di berbagai daerah. Sekali lagi akan menguji kecerdasan rakyat dalam memilih pemimpinnya, dan sekali lagi rakyat akan dipertontonkan bagaimana etika berdemokrasi di Indonesia masih menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Dinamika pemilihan presiden waktu lalu yang diwarnai dengan berbagai isu kontroversial mulai dari kecurangan struktural, keberpihakan elektoral, teknologi situng yang tidak optimal hingga maraknya isu immoral. Betul? Hadirin, moral dan etika yang seharusnya menjadi pondasi pelaksanaan demokrasi telah banyak diabaikan karena kepentingan golongan dan pribadi. Nilai-nilai empati dan toleransi yang seharusnya menjadi prinsip berdemokrasi kini telah dicederai dengan dalih kompetisi. Keadilan dan kejujuran dinodai hingga berimbas terjadinya disintegrasi. Perbedaan pilihan membuat rakyat saling mencaci. Perbedaan pendapat membuat rakyat saling memaki. Pemerintah enggan dikritisi, rakyat pun malas menaati hukum dan menolak legitimasi. Betul, hadirin. Lalu, jika sudah seperti ini, hadirin, apakah tujuan berdemokrasi untuk menciptakan rakyat yang sejahtera akan tercapai? Apakah tujuan berdemokrasi untuk menciptakan rakyat yang adil dan makmur akan tergapai? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar keempat di dunia, telah melaksanakan pemilu sejak tahun 1955. Seharusnya prinsip demokrasi berasaskan Pancasila telah melekat dalam setiap pribadi masyarakatnya, dan sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, cukuplah Al-Quran dan sunnah. Menjadi pedoman pelaksanaan demokrasi yang beretika. Lalu, hadirin, bagaimanakah etika berdemokrasi menurut Al-Qur'an? Sebagai jawabannya, maka dalam momentum kali ini, kami akan membawakan syarahan Al-Qur'an yang berjudul "Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an" dengan landasan firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 berikut lantunannya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berkat rahmat Allah. Engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad Bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang bertawakal Dewan Hakim yang kami muliakan Hadirin wal hadirat yang kami banggakan Ada lima poin penting Yang menjadi kandungan ayat ini Yaitu bersikap lemah lembut Menjauhi sikap kasar saling memaafkan dan bermusyawarah. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Lintalahum. Imam Ibnu Kathir dalam karyanya Tafsirul Quranil Azim, jilid 2 halaman 148 menafsirkan. Ayu syai'in, ja lainan laula rahmatullahi bika Yakni sikapmu wahai Nabi Muhammad yang lemah lembut terhadap mereka. Hal tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rahmat untukmu dan untuk mereka. Yang kedua, larangan bersikap keras dan kasar. Aiy, ghalizul kalami wa ghalizul qalbi, yaitu jangan keras dalam berbicara dan keras hati. Yang ketiga, seni memaafkan merupakan ayat yang memerintahkan untuk saling memaafkan. Jika hati pernah terluka karena tajamnya lisan manusia, pernah kecewa dengan sikap teman dan saudara, maka memaafkan adalah salah satu jalannya. Mungkin hari ini kita yang tersakiti, tapi esok mungkin saja ada orang yang kita sakiti. Yang keempat Bersikap demokratis Wasyawirhum fil amr Imam Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi Dalam tafsir Al-Maraghi Jilid 4 halaman 113 menjelaskan Wasluk ma'hum ma sabilal Tempuhlah oleh kamu jalan musyawarah Karena keputusan yang diambil melalui jalan musyawarah Lebih sedikit resikonya Daripada kita yang putuskan sendiri yang kelima, tawakal atas hasil musyawarah. Allah. Imam Ibn Kathir menjelaskan, bertawakallah kepada Allah dalam hasil musyawarah dari perkara tersebut. Tawakal inilah yang menjadikan seorang mukmin tidak menyalahkan hasil musyawarah dan tidak mengungkit pendapatnya yang ditolak saat musyawarah. Hadirin wal hadirat rohimakumullah. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 ini merupakan salah satu ayat demokrasi dalam Islam karena perintah syura dalam ayat tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi yang selalu mengedepankan musyawarah. Hadirin, secara eksplisit ayat ini memberikan tuntunan bahwa ada tiga sifat yang harus dimiliki manusia, terutama seorang pemimpin sebelum melakukan musyawarah, yaitu bersikap lemah lembut Menjauhi sikap kasar dan pemaaf, ketiga sifat inilah yang tercerminkan dalam diri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, satu-satunya pemimpin yang ketika dihina, dicaci dan diperolok-olokan, beliau balas dengan mendoakan kebaikan. Bahkan dalam perjalanan dakwahnya, beliau kerap kali menghadapi berbagai macam fitnah, bahkan sampai diludahi dan diintimidasi. Namun, dengan kelembutan hati. Beliau malah mendatangi rumah sang pelaku untuk bersilaturahmi. Hadirin, alangkah damainya dunia hari ini jika para pemimpinnya mampu mengadaptasi akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai implementasi pengamalan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 ini. Sungguh kita merindukan sosok pemimpin yang mengayomi Bukan tirani yang menangkapi rakyat yang mengkritisi Menembaki rakyat yang berdemonstrasi Bahkan, bahkan mengeksekusi para aktivis hak asasi Hadirin wal hadirat rahimakumullah Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 banyak diperkuat dengan ayat-ayat lainnya. Di antara ayat yang tidak kalah penting adalah Al-Quran Surah Sode ayat 26. Berikut lantunannya. Ya Dawud, inna ja'alna ka fil ardi fahkum فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْهُ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم وحي داود Sesungguhnya, kami telah menjadikanmu khalifah, penguasa di bumi. Maka, berilah keputusan suatu perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat. Karena mereka melupakan hari perhitungan maha benar Allah nan maha agung atas segala firman-Nya dewan hakim yang sangat baik hati hadirin wal hadirat yang senyumnya berseri-seri pesan yang tersirat dalam Al-Qur'an surah Sad ayat 26 adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para pemimpin untuk memberi keputusan dengan hak fahkum bainan nasi bil haq Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan beliau menafsirkan bil haqq ay bil adli wal insafi berilah keputusan dengan adil dan tidak berat sebelah wala tattabi'il hawa ay la fi janganlah mengutamakan keinginanmu di dalam penilaianmu di antara mereka hadirin ayat ini memberikan pesan kepada para pemimpin untuk bersikap adil tidak sewenang-wenang dan tidak berat sebelah janganlah sebuah keputusan diambil berdasarkan keinginan janganlah hukum ditetapkan berdasarkan jabatan dan janganlah rekrutmen jabatan Berdasarkan faktor kedekatan dan kekeluargaan, oleh karena itu, kedepankan objektivitas, perkuat integritas, dan tingkatkan netralitas setuju hadirin. Dengan begitu, syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa etika berdemokrasi telah diatur dalam Al-Quran, di antara etika tersebut adalah yang pertama melakukan musyawarah dengan mengedepankan kelembutan dan menghindari kekerasan. Yang kedua, pentingnya bagi seorang pemimpin memiliki sikap memaafkan dan memberikan pengampunan. Yang ketiga, menjunjung tinggi prinsip keadilan, memerantas kesewenang-wenangan dan keberpihakan. Jika tiga poin ini telah kita lakukan, mudah-mudahan etika demokrasi di Indonesia akan membawa kemakmuran. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Buruh tani, mahasiswa, dan juga santri, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu-lagu apa? Lagu kemenangan. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu-lagu apa? lohan dibungkus kasa dimasak mama enak terasa mari terapkan demokrasi yang beretika demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa demikian dan sekian wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal 'inayah assalamu warahmatullahi wabarakatuh